2 tahun lalu, tempat ini begitu meriah, dipadati oleh hiruk-pikuk kesibukan orang-orang yang datang ke tempat ini. Rasanya tak ada waktu untuk menikmati secangkir kopi di pagi hari. Orang-orang berhamburan di jalanan dengan segala aktivitas mereka masing-masing. Namun, semua berubah seketika. Tatkala virus mematikan yang datang dan menyebar luas ke seluruh pelosok dunia. Virus yang sangat menakutkan, hingga mematikan seluruh kegiatan di muka bumi ini. Walau, konon katanya virus ini hanya datang dari seekor kelelawar. Namun, dampaknya begitu terasa. Dua tahun sudah rasanya terpenjara di tempat ini. Jauh dari tempat yang kita sebut rumah. Jauh dari sanak saudara. Kini hanya bisa bersapa tawa hanya lewat media sosial. Menjaga pikiran positif dan dengan rasa yakin, bahagia dan optimis adalah satu kunci untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Rasa syukur tetap kupanjatkan kepada Tuhan, karena sampai saat ini, aku masih mampu bertahan. Semua ku jalani dengan tulus ikhlas, demi keluarga yang menungguku di rumah.